Fuji Utami alias Fuji banjir pujian dari kalangan artis usai kalahkan tim Torik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Selain itu Fujianti Utami Putri dan Tarik Halilintar kembali menyedot perhatian publik maupun warganet di dunia jagat maya. Bukan tanpa sebab, hal tersebut tak lepas dari momen dipertemukannya kembali Fuji dan mantan kekasihnya dalam satu acara pertandingan bulu tangkis. Namun bedanya untuk kali ini, Tarik Halilintar hadir dengan penuh kemesraan bersama sang kekasih Aliyah Masaid. Tentu saja ini menjadi pertemuan pertama kali di hadapan publik, usai Tarik dan Aliyah resmi melangsungkan prosesi lamaran. Seperti diketahui, belum lama ini adik ipar Aurel Hermansyah ini baru saja menggelar prosesi lamaran bersama Putri Bungsu Reza Artamevia pada 23 Juni 2024 lalu. Kali ini, ketiganya kembali dilibatkan dalam sebuah turnamen bulu tangkis, seperti di pertandingan sebelum-sebelumnya. Program turnamen ini dinamakan Badminton Clash, yang pemainnya dimeriahkan sejumlah figur publik ternama di tanah air. Beberapa di antaranya Fuji, Tari Halilintar, Fadli Faisal, Aliyah Masaid, dan masih lagi lainnya. Momen detik-detik antara Fuji dengan Tarik dan Aliyah Masaid dalam satu acara ini pun terekam dalam sebuah unggahan video yang viral di berbagai media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun TikTok Rafka Halisa 1425 ini. Dalam video viral tersebut terlihat Fuji yang sudah lebih dulu duduk di kursi yang sudah disediakan bersama sang kakak, Fadli Faisal. Kemudian disusul ada sosok sang mantan kekasih dengan tunangannya, Aliyah Masaid yang masuk ke dalam ruangan sembari diiringi drumban. Alih-alih melihat dan memerhatikan sang mantan dan tunangannya masuk ke dalam ruangan, tapi Fuji justru mengalihkan pandangannya ke arah penonton sekaligus pendukungnya. Fuji seketika memalingkan wajahnya ke arah penonton dan menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan penggemarnya. Adik Fadli Faisal ini pura-pura memainkan ponselnya dan mengarahkan ke arah penggemarnya yang tepat berada di belakangnya. Saat pandangan Fuji kembali ke depan, Aliyah dan Tarik pun sudah berjalan maju dan berpindah tempat. Sikap yang dilakukan Fuji ini pun lantas berhasil menyedot perhatian warganet di dunia jagat maya. Sontak saja unggahan video yang menampilkan momen ini pun langsung menuai beragam reaksi warganet. Tak sedikit yang menilai, jika Fuji pura-pura menyibukkan diri saat Tarik dan Aliyah Masaid lewat di hadapannya. Ya Allah untuk Fuji muda duaan kamu dapat YG lebih baik untuk kedepannya, tulis warganet. Torik juga pasti bete Fuji gak ngeliat ke dia. Mana dah joget dua.